Kalau saya bukan seorang pelumba motor, maybe saya akan jadi pelumba basikal kot, saya rasa. Tapi mungkin bakat saya hanya ada dekat motor. Dekat Barcelona tu saya punya race quite okay, alhamdulillah. Cuma race tu saya kena langgar. That's why saya tak boleh habiskan race tu dengan lebih better. At race 1 saya dapat score point after few break raya. Injury saya sekarang ada certain part a bit sore lah. Saya perlukan recovery few days lagi. Commitment memang sangat tinggi lah dalam sport ataupun sukan yang saya ceburi sekarang ni. Selalu travel, saya perlukan fokus 100%. Commitment yang sangat tinggi. Nah, masa yang saya lalui ni memang sangat tight lah. Bila saya travel and then saya sampai race weekend, saya perlu prepare untuk race. And then saya balik Malaysia, fokus saya punya training. One of the training yang saya suka is cycling lah. Because kita boleh tengok pemandangan dalam masa yang sama. Basikal menghilangkan stres saya lah. Salah satu sukan yang saya memang minat. Kalau saya bukan seorang pelumba motor, maybe saya akan jadi pelumba basikal kot, saya rasa. Tapi mungkin bakat saya hanya ada dekat motor. Dalam masa yang sama, saya ceburi semua sukan. Saya belajar dengan yang lebih pengalaman daripada saya. Saya kawan pun dengan atlet berbasikal seperti Haris Saleh, Aiman apa semua kan. Banyak benda lagi lah saya kena belajar sebab dalam masa yang sama membuat saya lebih minat dalam sukan berbasikal. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Dia tanya saya kenapa cycling selalu kan. Cycling ni salah satu sukan yang saya boleh elak daripada injury. Saya tak boleh berlari selalu because of saya punya pinggang lepas crash dekat Austria. And then lagi satu, cycling pun position saya duduk atas basikal tu similar dengan motor. So bila bawa motor tu lebih strong lah the whole body saya bandingkan saya berlari ataupun benda lain yang saya buat. Intensity training dengan endurance, kalau dekat cycling ni saya mostly buat long ride lah, endurance untuk cari stamina, untuk kontrol pernafasan saya lebih konsisten. Kalau intensity training ni saya boleh buat dalam short training, tapi saya bagi 100% lah untuk saya tengok saya punya strength ataupun saya punya ketahanan tu boleh tahan berapa lama kan. Selalunya kalau intensity training ni try macam 50k punya ride, saya try give the best yang saya boleh bagi lah. So kalau macam endurance, saya selalu mostly macam 100k ke atas. Tak banyak yang saya boleh katakan sebab saya pun still new dalam bidang berbasikal ni ataupun training saya ni dengan berbasikal masih baru. So banyaklah benda yang saya kena belajar dengan yang lebih pengalaman. Kadang saya pun tanya dekat saya punya kawan yang lebih experience seperti Nabili ataupun Anwar Manan, salah seorang yang legend kan. Dia memberi lah saya tip untuk saya lebih improve atas berbasikal. Kalau berbasikal, saya selalu bawa phone terutama lah, emergency apa-apa kan. So, and then kamera Insta360 lah. Because why Insta360? Dia kecil, senang bawa dekat poket belakang baju ni kan. Tak begitu besar, tak begitu berat juga. And dalam masa yang sama, saya boleh buat video, saya share dengan fan saya. Insta360 banyak membantu lah dari segi saya punya training. Dalam masa yang sama, kalau saya training motor pun saya akan bawa Insta360 untuk rekod video saya training. Kadang-kadang kita bila bawa, kita tak nampak apa kita punya certain point untuk kita nak improve kan. So bila kita pakai kamera, kadang oh, kita macam boleh leankan body kita. Kalau training motor, kita boleh leankan body kita lagi ataupun kita boleh try to tuck dengan motor tu lebih kemas kan. So memang banyak membantu lah kamera yang saya carry selalu, Insta360. Feature dia salah satunya dia kecil lah, ringan, senang carry. Itu satu. Dua, dia record dulu, kita boleh edit later. Dalam masa yang sama dia 3-in-1 orang kata. Kita letak satu point view and then dia boleh nampak semua. Itu kelebihan dia. Saya tak perlu beli banyak kamera untuk saya letak dekat many point on saya punya motor ataupun basikal. Saya letak satu point ataupun saya pegang, saya dah boleh nampak semua vision kan.